Halo, kita lanjutkan sekarang dengan memberikan refleksi pada mobil. Dan jika kita perhatikan di sini tidak ada refleksi yang aktif di mobil kita. Dan sekarang saya akan memberikan refleksi. Dan jika Anda perhatikan saat saya aktif di mobil, di sini ada beberapa material. Ada knalpot, ada kaca, ada plat nomor, ada cat. Dan semua ini saya akan memberikan refleksi. Refleksinya adalah langit. Dan di pertama, di kaca, saya mau memberikan ini. Di diffuse saya klik, lalu di sini ada reflektif. Dan saya memberikan diffuse. Oke, seperti itu. Dan jika saya buka, akan ada semacam ini. Dan di sini kita membutuhkan reflection cube map. Oke. Dan di sini saya memberikan di material. Saya membuat material baru dan saya memberikan cube map. Oke, dan saya namakan refleksi langit. Saya namakan seperti itu. Dan di sini kita sudah mempunyai langit. Dan saya memberikan ke semua gambar yang berada di sini. Di mendung atas, saya memberikan di top. Di mendung bawah, saya memberikan di bottom. Di mendung belakang, saya memberikan di back. Dan di depan, saya memberikan front. Lalu di kanan, saya memberikan di right. Dan di kiri, saya memberikan di left. Maka saya sudah mempunyai cube map semacam ini. Dan sekarang, saya sudah mempunyai material, dan jika Anda pergi ke mobil, di sini Anda bisa klik select dan refleksi langit. Oke, seperti ini. Dan jika sekarang saya mainkan game saya, silakan diperhatikan di langit, saya mempunyai gambar langit yang seperti ini. Ada refleksi di kaca. Dan jika di tampilan Anda terang, silakan pilih di sini. Jika Anda memilih putih, maka di situ akan gambar langit akan terlihat jelas semacam ini. Oke, dan jika Anda menginginkan agak transparan, silakan memberikan warna grey, atau jika tidak ingin terlalu kelihatan, Anda silakan memberikan warna paling gelap dan hitam. Oke. Dan saya sudah mempunyai semacam ini, saya rasa keren. Dan saya akan memberikan cube map di beberapa ini, di mungkin di di cat. Saya memberikan lagi reflective diffuse. Dan di reflective diffuse saya select di bagian sini dan memilih langit. Jika saya memutar, maka saya sudah mempunyai warna langit yang berada di mobil saya. Dan saya rasa akan menjadi lebih menarik. Dan di cat, saya mau memberikan reflektifnya mungkin agak segini supaya lebih realistis. Dan sekarang jika Anda lihat, saya sudah mempunyai hijau dan di situ ada mengkilat. Saya memberikan lagi kurang mungkin agak mungkin segini. Saya coba lagi. Oke. Dan sekarang Anda mempunyai refleksi yang mungkin saya memberi lagi segini. Oke, saya rasa kurang kecil. Dan di kaca saya memberikan agak terang. Di kaca agak terang. Dan di sini saya memberikan di kaca. Pantas, tidak ada perubahan. Oke, di kaca saya memberikan di kaca mungkin kurang terang.
mungkin segini, lalu saya menuju ke cat, dan di sini saya memberikan agak agak gelap. Oke, mungkin mungkin kurang gelap sedikit. Oke, jika saya coba. Wow, saya mempunyai reflection dan mobil saya semakin bagus. Dan oke, saya akan menambahkan reflection juga di sini, di mungkin di plat nomor, reflective, diffuse, dan saya memberikan ini select langit dan warnanya mungkin oke. Jika saya coba di knalpot, di plat nomor, oke, saya mempunyai plat nomor yang biru. Saya memberikan mungkin kurang gelap karena dia ada di belakang dan tertumpuk dengan oke. Mungkin segini cukup. Dan saya memberikan di knalpot. Di knalpot saya memberikan juga reflection, diffuse, dan select, refleksi langit, dan warnanya oke. Dan sekarang agak biru. Oke, seperti itu. Dan Anda bisa mencoba untuk memberikan material-material yang lain, dan sehingga membuat game Anda menjadi lebih menarik. Dan oke, Anda bisa menggunakan beberapa fungsi yang Anda inginkan. Dan mungkin sekian tutorial, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.